kembali lagi dengan aku Nita. Di video kali ini aku bakalan bikin tentang masker peel off. Jadi di sini aku punya banyak banget varian masker peel off yang bisa banget disesuaikan dengan kondisi jenis kulit kalian ataupun tipe jenis kulit kalian. Dan supaya kalian gak pusing dalam memilih maskernya, aku coba bakal segmentasiin sesuai dengan tipe jenis kulit, yaitu kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, ataupun kulit yang berjerawat. Supaya kalian itu gampang dalam memilih maskernya. Oh ya, ini tuh maskernya itu berbahan dasar organik, alami. Jadi menurut aku ini masker bagus banget untuk kalian cobain. Karena ini masker itu bisa banget digunakan untuk semua permasalahan kulit ataupun kulit yang gak ada masalahnya juga, misalnya kulit normal. Itu bisa banget untuk membuat kulit kalian itu lebih sehat lagi dan lebih cerah. Bahkan kalau misalnya yang berjerawat itu bisa ngempesin jerawatnya dan bisa menghilangkan bekas jerawatnya. Daripada lama-lama, yuk kita mulai videonya. Oh ya, sebelum kalian tonton video ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalian jangan lupa follow Instagram aku juga. Nah, kita coba bakalan ambil dari salah satu varian si maskernya, yaitu yang gold. Ini di sini packagingnya itu menurut aku lucu banget karena dia itu kayak colorful gitu. Dan yang aku suka dari si masker ini, di sini ada variannya. Di sini kalian bisa tentukan si masker ini tuh dengan kondisi jenis kulit kalian, karena di sini ada benefitnya ataupun untuk fungsinya dari si masker ini. Dan di sini ada berat si maskernya, yaitu berat maskernya itu 50 gram. Untuk bagian belakangnya kalian bisa lihat di sini ada ingredientsnya. Jadi ini masker kalian bisa lihat dan pastiin banget kalau misalnya masker ini tuh aman untuk kulit kalian. Dan di bagian sini ada untuk penggunaan dari si masker ini. Dan ini juga ada expire date-nya. Jadi kalian pastikan kalau si masker ini belum lewat expire date. Oh ya, di sini ada bagian zip itu, kalian bisa gunting bagian sini. Dan di sini kayak ada ziplock-nya. Jadi ini masker gak cuma satu kali pakai, tapi bisa beberapa kali. Kalau kalian mau gunakan lagi, kalian bisa tutup rapat si masker ini. Untuk harganya tersendiri dari si masker yang ukuran 50 gram ini itu 40 ribuan. Kalian bisa beli di Shopee ataupun di Instagram, atau kalian bisa beli di Instagramnya, yaitu mahira.beauty. Itu dari sisi packagingnya. Dan sekarang kita bakalan coba bagi-bagi si masker peel off ini sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, menurut aku kalau untuk jenis kulit normal, aku rekomendasiin untuk kalian yaitu si masker yang ini. Jadi ini tuh masker yang tea tree oil dan peppermint, ini sama yang green tea. Karena kalau misalnya yang tea tree oil ini dan peppermint, dia itu bisa membersihkan secara mendalam kulit kalian. Jadi kulit kalian itu bersih dari kotoran-kotoran yang gak cuman di luar kulit aja, tapi yang di dalamnya. Dan dapat meredakan kulit yang kemerahan dan breakout. Terus untuk permasalahan jerawat, dan untuk memberikan kesegaran dan membersihkan si pori-pori kalian. Nah, kalau misalnya untuk yang green tea, yaitu bisa untuk menyembuhkan bekas jerawat kalian, karena di sini dia mengandung untuk acne scar. Terus ini ada antibakteri juga yang bisa mencegah timbulnya jerawat. Terus ada untuk mengontrol minyak. Jadi dengan kalian menggunakan si masker ini tuh bisa mengontrol minyak berlebih di wajah kalian, karena di sini juga ada untuk mencerahkan kulit kalian. Lanjut untuk tipe jenis kulit berminyak, aku rekomendasiin si kedua masker ini, yaitu yang masker yang charcoal terus sama yang vitamin C. Ini aku penasaran banget sama si masker charcoal ini, karena aku banyak banget masker yang jenisnya itu charcoal, karena emang bagus banget dan cocok banget untuk di jenis kulit aku. Nah, untuk fungsinya tersendiri yang si charcoal itu bisa menyerap minyak dan debu berlebih di wajah kita. Terus dapat menyembuhkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, menghilangkan bekas jerawat, dan mencerahkan kulit wajah kita. Nah, kalau misalnya yang vitamin C, yaitu fungsinya dia itu bisa sebagai antioksidan, menghilangkan jerawat, mengurangi minyak berlebih di wajah kita juga, dan menghilangkan noda-noda bekas jerawat, dan mencerahkan kulit wajah juga. Dan yang terpenting, dia itu bisa meningkatkan produksi kolagen di wajah kita. Nah, kalau untuk kulit yang normal, jadi kulit normal itu yang tidak punya masalah ataupun
tidak berminyak dan ataupun tidak kering. Jadi pokoknya kulit kalian itu lebih kelihatan kenyal, sehat, dan elastisitas itu masih terjaga banget. Nah, aku rekomendasiin untuk mencoba kalian si dua masker ini, karena menurut aku ini dua masker ini cocok banget untuk kulit yang normal. Nah, kalau misalnya si yang coklat ini fungsinya itu untuk sumber nutrisi dan antioksidan, dan juga si maskernya itu bisa melembabkan kulit dan mencerahkan kulit juga, dan menyamarkan tanda-tanda penuaan serta dapat meremajakan kulit. Nah, kalau misalnya yang masker yang gold ini menurut aku bagus banget karena ini ada embel-embel untuk glowing skinnya. Jadi si benefit dari si masker ini yaitu menyamarkan kerutan, garis halus. Jadi ini emang bisa bikin untuk anti aging juga si maskernya. Terus bisa menstimulasi pertumbuhan sel kulit yang baru dan menghilangkan sel-sel kulit mati. Bisa mengatasi kulit yang terbakar juga karena di sini ada untuk peremajaan kulitnya, terus antioksidan dan dapat menutrisi kulit kalian. Nah, kalau misalnya untuk kulit yang kering, aku rekomendasiin si yang Pink Rose ini. Karena si Pink Rose ini itu dia bisa banget untuk melembabkan kulit kalian yang misalnya dehidrasi. Terus untuk sensitive skin juga dia bisa banget. Dan untuk membersihkan pori-pori ataupun untuk mencerahkan kulit wajah kalian, kalian bisa cocok untuk menggunakan si Pink Rose masker ini. Nah, karena aku udah jelasin tentang semua varian si maskernya dan yang bisa disesuaikan dengan permasalahan kulit kalian, sekarang aku bakalan coba dari salah satu variannya, yaitu yang tea tree oil dan peppermint. Karena di sini permasalahan kulit aku itu lagi berjerawat dan kayak lagi kusam gitu karena kemarin aku baru ke pantai. Jadi aku pengen coba si masker ini, semoga si masker ini bisa menghilangkan jerawat aku dan menghilangkan kusam aku juga. Aku bakalan coba bikin si maskernya, nanti aku bakal balik lagi. Oke teman-teman, aku udah selesai bikin si maskernya, jadi kurang lebih seperti ini teksturnya. Jadi kalian ambil si 1 sendok yang takaran masker kalian. Kalau misalnya enggak 1 sendok makan, kalian bisa campur dengan menggunakan air sampai berbentuk pasta kayak gini. Terus kalian bisa langsung aplikasiin ke wajah kalian. Dia itu wanginya tuh jadi kayak wangi peppermintnya tuh kental banget, malah bikin kayak seger gitu karena wangi-wangi mintnya tuh kerasa banget. Nah, aku coba bakalan apply langsung ke muka aku. Enak banget. Aku saranin ke kalian, kalau misalnya kalian pengen pakai masker ini, kalian langsung bisa campur menggunakan air dingin. Jadi sensasinya tuh seger banget gitu. Jadi aku bakalan tunggu kering masker ini dan nanti aku bakalan peel off bareng kalian. Nah, teman-teman, maaf lama tadi aku kebablasan karena anak aku lagi bangun. Jadi aku ngurus anak aku dulu dan ini sih maskernya jadi udah setengah kering. Coba aku bakalan peel off sekarang, mudah-mudahan masih bisa ya. Dia udah campur kering gitu. Tuh kalian bisa lihat. Jadi cuman yang ke peel off nya cuman dikit. Maafin banget. Hmm.
Ini di peel off-nya nggak sakit sama sekali ya, kalau untuk yang bagian yang udah bisa di peel off-nya. Iya bentar ya sayang ya. Bentar, mamanya lagi bikin video. Untuk mempercepat waktunya, coba aku bakalan coba langsung cuci aja dan aku bakalan peel off ini kamar mandi karena ini bakalan berantakan banget si maskernya. Ah, tapi aku masih penasaran, pengen letek-letekin. Coba nanti yang keringnya aku bakalan coba langsung cuci aja ya di kamar mandi. Teman-teman, aku udah ngebersihin muka aku dari si masker tadi. Yang aku rasain dari penggunaan masker tadi itu, aku kan ada jerawat di sini. Aduh, maaf banget ya kalau misalnya video ini ada suara anak aku karena anak aku tuh lagi di sebelah. Aku lagi dudukin di high chair, tapi dia tetap masih ngomong gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya video ini kurang maksimal aku buatnya. Nah, balik lagi ke reviewnya. Untuk tadi kan di sini aku ada jerawat di bagian dagu. Setelah aku pakai si masker tadi, itu kerasanya tuh pas aku cuci dan aku peel off si maskernya, aku ngerasain si jerawat aku itu jadi kayak meregang gitu dan kayak gimana ya? Jadi rasanya tuh kayak yang diginiin tuh apa ya namanya? Kayak kerasanya tuh kayak diginiin gitu tuh rasanya. Setelah aku pakai si masker itu, kulit aku itu ngerasa kayak lebih kenceng, lebih halus, dan lebih bercahaya. Tapi untuk jerawatnya ini gak langsung hilang karena kita harus secara rutin menggunakan skincare dan masker. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini mengenai masker peel off Ovarian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, kalian bisa komen di bawah ya video selanjutnya apa yang akan aku buat.